Halo guys, welcome back. Ketemu lagi bersama gua di channel ini guys. Guys, jadi kali ini gua mau tunjukin ini bunga aglonema gua yang ada di rumah gua guys. Jadi kita akan review nanti ini ya. Oke guys, apakah bunga ini sehat atau enggak, kemudian juga kayak mana perkembangannya. Tapi sebelum dilanjutkan, jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. Kemudian juga di share, dan jangan lupa bunyikan tombolnya. Subscribe itu gratis ya guys, dan supaya bisa update video-video gua, jadi bunyikan loncengnya, jadi begitu gua upload bisa langsung dapat video baru guys, notifikasinya. Oke, yang udah subscribe juga thank you banyak ya, gua ucapin thank you atas dukungannya. Kita akan langsung review aja guys, ini bunga aglonema ini ya guys ya. Ntar kita akan lihat hasilnya guys. Oke, langsung saja kita lihat ya. Ya guys ya, penampakan dari dekatnya. Oke, ini dia ya. Jadi selain ini, ini di dalam satu pot ini ada 1, 2, 3, 4 guys. Ada 4 batang ya. Ada 4 batang di dalam satu pot. Selain itu gue juga masih ada guys, nih guys, nih ada beberapa lagi guys ya, nih ya, jadi ada yang udah kayaknya ada itu udah mati guys. Ini biasanya gue taruh di sini guys ya, nih di sini nih guys, tuh. Jadi ini bisa jadi tempat hias, tempat hiasan ya guys ya, supaya mempercantik ruangan. Oke, sekarang kita review ya hasilnya guys. Nah ini guys, jadi kalau dilihat dari perkembangannya ini daunnya cukup subur guys ya. Ini guys. Oke. Kemudian juga ini apa, bunganya juga bagus-bagus guys. Oke ya. Jadi ini kemarin masih kecil, sekarang udah mulai gede guys. Pertumbuhannya cukup sehat lah guys ya. Sini. Lihat, ini dari batangnya guys. Batangnya ini kan, ya cukup sehat juga guys. Kemudian daunnya, ini udah terbentuk coraknya guys ya. Daunnya ini guys. Nah kemudian kita lihat lagi apanya nih, bunga-bunganya apa, daun-daunnya ini guys, tumbuhnya sehat-sehat ya guys ya, bagus-bagus pokoknya nih. Nih mantap guys ya. Nah kemudian gua tanamnya di pot nih guys, ini potnya nih, ini ada di bawah potnya nih ada lubangnya supaya airnya bisa keluar guys. Oke. Dan ini tadi gua udah kasih tahu nih ada 4 batang guys ya. 4 batang. Kemudian ini tanamnya pakai itu ya, tanah. Ini beli guys ya. Tanahnya nih untuk khusus yang udah ada pupuk. Kemudian ada ini daun-daunan supaya lebih subur guys. Oke. Oke guys ya. Mantap ya. Jadi sekian dulu hasil review bunga aglonema gua guys. Ini dulu kecil, sekarang udah gede-gede guys ya. Dan ini karena terawat. Oke, jadi thank you udah nonton video gua. Dan jangan lupa sekali lagi di like, subscribe, dan di komen dan di share ke teman-teman yang lain supaya channel ini bisa berkembang guys. Oke, gua pamit dulu ya. Sampai ketemu di lain kesempatan, tentunya di video yang lain. Dan oh thank you banget udah support channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen dan share. Oke, sekian dulu, sampai jumpa, terima kasih guys.